maaf nak, ini memang sudah tugas Om. Kalau Bunda bobo di sini, Baim juga mau bobo di sini temenin Bunda. Anda dan anak-anak Anda bisa pulang sekarang. Om Ganteng tuh, dia yang bebasin kita Bunda. Om Ganteng. Jaminan, beliau langsung pergi. Ya, Baim sama Bunda belum sempat bilang terima kasih. Kok disuruh pulang? Kalau nggak ada Om Ganteng, kita semua masih bobo di penjara. Gimana sih? Kok dipulangin? Payah nih Om polisi nih. Sayang, Bunda janji, Bunda akan bilang terima kasih sama Om itu, ya nak ya? Tapi gimana caranya Bunda? Baim nggak tahu rumahnya di mana, kan bisa bingung nyarinya. Gimana dong, Bun? Ya Allah, siapa orang itu sebenarnya? Siapa orang yang berhati malaikat itu? Apa yang ada di otak kamu? Dengan gampangnya kamu kasih uang segitu banyak buat jaminan untuk perempuan kriminal yang baru kamu kenal. Aku memang belum kenal sama dia, tapi dia itu ibunya Baim. Polisi tadi bilang sama aku, Baim akan nekat tidur nemenin ibunya di penjara. Emang aku tega? Sumpah ya, Liz. Baim udah bantuin kamu tadi. Dan uang segitu gak ada artinya buat kita. Bukan masalah uangnya. Aku bisa aja bayarin penjara itu kalau aku mau. Tapi aku gak suka kamu mulai ngasih perhatian lebih ke orang lain selain aku. Atau jangan-jangan kamu udah kenal perempuan kriminal itu? Kamu jangan mulai gila ya, Ma. Jangan mulai cemburu sama perempuan yang bahkan belum aku kenal. Begini aja, oke? Kita sama-sama capek ya. Dan kamu masih shock gara-gara tadi sore di jamret. Dan uangnya nggak seberapa. Tapi aku benar-benar mau bantuin Mbak. Itu kenyataan, Ma. Kenyataannya aku tahu kelemahan kamu adalah wanita. Dan aku gak suka kamu baik sama wanita lain. Oke. Emang sekarang kamu gak kenal sama ibunya Baim. Tapi kan kamu kenal anaknya. Dan kamu bisa aja manfaatin Baim untuk kenal sama ibunya. Dan kamu pikir aku lupa. Kamu pernah bilang sama aku kalau ibunya Baim itu janda. Terus kalau ibunya janda, apa hubungannya sama aku? Hubungan emosional mungkin. Kamu lupa, ada perempuan yang jadi janda gara-gara kamu. Dan mungkin aja kamu mau nebus kesalahan kamu itu lewat ibunya Baim. Jangan kamu ungkit-ungkit dia, ngerti kamu? Kenapa? Kamu ingat siapa kamu dulu dan siapa kamu sekarang? Semua yang kamu punya sekarang bisa dengan gampang aku lenyapin kalau aku mau. Jadi jangan macam-macam. Fiona, kok jam segini belum pulang tuh anak?
biar Baim bantu cariin naik sepeda ya, Bunda. Cari kemana, sayang? Sudah malam begini. Ya Allah, kalau satu jam lagi kakak kamu nggak pulang, Bunda akan kembali ke kantor polisi. Kantor polisi? Kebakaran, Pak, tapi gara-gara apa, Pak? Tahu. Tahu-tahu gede apinya. Gawat nih kebakarannya. Baim juga sedih kalau Kak Fiona nggak pulang. Baim udah nggak marah kok sama Kak Fiona. Baim janji kalau Kak Fiona pulang, Baim nggak bikin Kak Fiona marah-marah lagi. Allah, jagain Kak Fiona ya Allah. Pokoknya anterin Kak Fiona pulang. Allah belum bobo kan? Allah masih dengerin Baim kan? Makasih ya Allah. Baim sayang banget sama Kak Fiona. Sayang
banget. Tolong. Tolong. Fiona! Fiona! Wait! Wah! Fiona! Wah! Wah! Fiona! 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 Fiona, cepat sembuh ya. Baim sayang banget sama Kak Fiona. Jadi, kita bobo sama Kak Fiona ya. Kan tadi? Bobo yuk sama Kak Fiona. Iya sayang. Terima kasih ya. Sama-sama, Bunda. Masih sakit? Gak apa-apa, Bunda. Cuma sakit sedikit kok.
Ma, buka pintunya, Ma. Mama. Buka pintunya, Ma. Percuma, Pa. Kayak nggak tahu det Mama aja sih. Nggak bakal dibuka pintunya. Udah, kalau mau Papa tidur di kamar Olive aja. Biar Olive tidur di sofa. Nggak usah, Papa aja tidur di sofa. Baik. Kan Bunda pesannya gitu, Fiona. Jadi ya... Udah. Fiona. Lo gak apa-apa kan? Lo baik-baik aja. Fiona, Anda mau berterima kasih kepada siapa? Ya, Fiona. Kejadian kebakaran semalam. Ya, ya, siapa sih, Fiona? Siapa, Fiona? Siapa sih, Fiona? Aduh, Fiona siapa? Ngomong. Ayo, Fiona, siapa? Fiona, ayo, Fiona. Ayo, Fiona, ayo, Fiona. Kenapa sih orangnya, Fiona? Fiona, lo diam aja. Itu dia pahlawan saya, namanya Marco. Sedang patah hati yang baru sekali ku alami. Oh Tuhan, ternyata rasa ini memang perih. Benar apa yang mereka katakan? Narapidana itu siapa? Itu cuma gosip, ibu-ibu. Bu Alia itu tidak seperti yang digosipkan. Nah, itu Bu Alianya tuh. Bu Alia, sini sebentar. Ada apa, Pak? Halah, jangan sok suci, Bu Alia. Kami semua tahu. Kalau kemarin ibu kan di penjara gara-gara nyolong uang anak yatim itu kan?
Ayo nak, kita pulang. Mereka nggak mau kita ada di sini. Emang Bunda beneran nyolong uang anak yatim ya? Iya, Bun. Astagfirullahaladzim, Im. Tentu saja tidak, nak. Bayi harus percaya kalau Bunda tidak pernah mencuri. Kalau gitu ngapain Bunda pergi? Kalau kita nggak salah, kita nggak boleh ngumpat. Waktu Baim pecahin pas bunga Bunda, Baim ngumpat. Itu karena Baim salah, Bunda. Nah, Bunda kan nggak salah. Ayo dong, Bunda semangat. Ayo dong, Bunda. Bunda nggak semangat. Baim masih pengen sekolah di sini sama teman-teman. Sama Nijam, Abel. Baim nggak mau pergi, Bunda. Bunda juga nggak mau pergi, kan? Nggak mau, kan, Bun? Sama-sama, Baim. Nah, gitu dong. Itu baru Bunda Baim. Yang cantik, murah senyum. Itu Baim. Baim sama Bunda Guru balik lagi. Hore! Ibu-ibu yang saya hormati. Saya sadar saya bukan siapa-siapa di sini. Tapi hari ini saya berdiri di sini sebagai seorang ibu. Saya menghilangkan uang itu. Iya, saya akui. Dan saya akan bertanggung jawab atas kelalaian saya. Namun jika ibu-ibu tidak mau saya mengajar di sini lagi, saya serahkan keputusannya pada pihak sekolah. Tapi Baim, anak saya, tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan saya. Jika ibu-ibu melakukan kesalahan, lalu anak ibu dihukum atas kesalahan ibu, apa ibu terima? Saya tidak. Dan sampai kapanpun, saya akan tetap berjuang agar Baim tetap bersekolah di sini. Katanya kan Allah Maha Pemaaf, yang salah aja dimaafin, apalagi Bunda yang nggak punya salah ya Bunda. Kalau ibu-ibu nggak mau maafin Bunda, berarti ibu-ibu itu sombong dong. Kata Bunda, Allah nggak suka sama orang sombong. Ya Bun ya. Kalau aku nggak sombong, aku juga mau berjuang buat Bunda Guru. Itu baru cowok top. Abi juga ikut berjuang. Aku juga! Aku juga! Bu Alia, Dewan Sekolah akan mempertimbangkan hal ini. Tapi jika mereka bersikeras ingin memberhentikan Bu Alia dari sekolah ini, ya saya mohon maaf, Bu. Tidak bisa membantu lebih banyak lagi. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Saya ke dalam. Bunda, itu baru cewek canggih, Bunda. One for all and all for one. Ya, betul, Bel. Kamu ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Inggris atau Malaysia? Gak boleh pergi. Iya, Bunda Guru gak boleh pergi. Aku gak mau sekolah kalau gak ada Bunda Guru. Iya, nak.
Kita sama-sama berdoa aja ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Kalau aku dikeluarkan dari sekolah ini, lalu dari mana aku akan membiayai pengobatan Baim, ya Allah? Deadline buat nanti malam. Terima kasih, Pak. Okay. Kerjaan baru nih. Seribu satu cara menggaet cewek. Boro-boro 1001. Satu cewek aja gue ngejar-ngejar Fiona gak dapet-dapet. Gimana gue ngasih tips 1001 cara untuk ngegaet cewek? Aduh. Aduh, gimana? Hubungin Olive nih. Si Olive kan tahu banget pasti dia mau bantuin gue dan belum tentu juga. Si Olive kan otaknya suka rada-rada. Kalau dia ngasih tipsnya bener, kalau tiba-tiba dia ngasih tipsnya ngaco, yang ada gue bisa dipecat lagi. Aduh, ya Allah, gimana? Gua tahu gimana cara minta tolong ke Olive yang baik dan yang benar. Siap. Siap, Pak. Maaf saya kesiangan. Gak apa-apa, Pak Doni. Yang penting Pak Doni sudah menyiapkan materi pesta tahunan yang akan kita jual ke restoran fast food, Pak Doni. Betul, Pak. Ide-ide Pak Doni banyak bikin restoran fast food Anda semakin populer. Kami sebagai sponsor sangat-sangat puas. Sial. Si Lisa bikin pikiranku kacau jadi nggak siap sama sekali. Gawat. Kalau mereka nggak suka sama ideku, bisa-bisa semua restoran fast foodku nggak dapat sponsor tahun depan. Bagaimana, Pak Doni? Oke, Pak. Siap. Saya cuma kurang sehat aja, Pak. Di mana sapu tangan saya? Apakah bapak-bapak sudah siap dengan pesta menu tahunan di restoran fast food saya dan membuat pasar semakin melonjak tinggi? Papa bertopeng. Anda, dan semua yang ada di sini ada seorang ayah. Dari mata anak kita adalah seorang pahlawan. Anda bisa jadi Spider-Man, Anda bisa jadi Superman, dan saya bisa menjadi... Ini gambar papanya Baim. Berarti papanya Baim Spider-Man dong ya? Orang dewasa emang gak gaul. Ayah, itu Power Ranger.
saya bisa menjadi Power Ranger. Dan itulah kita. Papa bertopeng, Papa superhero. Gimana? Satria. Liv, lu masih inget kan? Waktu dulu lu kerja di restoran, ada penggemar rahasia lu. Iya. Dan penggemar rahasia lu ngasih lu bunga. Lu masih suka sama bunga? Masih. Itu gue tunggu di taman ya. Jangan telat. Satu lagi. Tutup mata. Tutup mata? Buat apaan? Jangan ngintip. Ya, buruan. Apaan sih? Aduh, aduh, aduh. Satu sama. Ajar nih Satria. Aduh, kotor kan nih jadinya. Thank you.
dong, gue aja yang baca. Gue dulu. Udah deh. Nih, bintang gue nih, Pisces. Kamu merasa sangat sehat dan bahagia. Kamu akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan. Wah, apa ya? Aku, Libra. Penampilan kamu sangat manis hari ini. Benar banget, Pak. Terus, ada orang yang mengagumi kamu. Siapa ya? Aduh, Aldo bukan ya? Apaan sih? Tau. Ngomongin apa sih? Aduh, apaan sih? Aduh, gila nih anaknya. Lo berdua tuh konyol banget, tau gak? Masa percaya sama gituan sih? Evi, lo tau harus kan? Iya, emang kenapa? Dengar ya, kamu mencintai orang yang salah. Berarti seseorang itu yang akan meninggalkan kamu. Ih, serem. Jati lo. Serem. Aduh, mana mungkin. Dari situ aja udah jelas, ramalan zodiak itu salah. Pertama, gue cinta banget sama Marco. Dan itu gak mungkin salah. Kedua, yang paling berarti buat gue cuma Marco. Dan... Kebetulan, gue kesini mengundang lo semua ke farewell party gue. Hah? Farewell party? Farewell kan artinya perpisahan. Emang lo mau kemana? Bokap gue dipindahin ke Dubai, jadinya ini hari terakhir gue sekolah di sini. Kan apa kata zodiak yang tadi? Enggak, lo gak boleh pergi. Terus gimana sama gue? Lo tetap di sini lah. Masa mau ikut gue ke Dubai sih? Ada-ada aja lo, cewek gue aja tetap di sini. Cewek lo? Maksud lo? Cewek? Siapa ya sih? Jessica. Karena gue mau pergi, gue jadian aja barusan sama dia. Kan lumayan, kalau gue ntar liburan sini ada nemenin gue. Lo gila ya? Terus gimana sama gue? Lo kan cuma salah satu cewek yang ngefans sama gue. Selama ini gue udah cukup baik kali ngadenin lo. Ya hitung-hitung aja gue latihan kalau ntar gue jadi seleb. Allah itu kasih kebahagiaan untuk manusia, bukan barang kayak gini. Apa jangan-jangan Om siapa tuh temannya Baik? Ya Om ganteng. Ya kalau bukan dia siapa lagi, Nak? Tapi kok malah dia yang ngasih kado, bukan kita bilang terima kasih atas pertolongannya dia ya? Bunda benar-benar bingung, Im. Gini aja sayang ya,
Bunda simpan dulu barang ini sampai kita tahu siapa yang ngasih. Ya nak ya, Bunda simpan dulu deh. Kok disimpan Bunda? Kenapa? Kalau barang ini sudah jelas dari siapa, Mbak Im baru boleh main. Ya nak ya. Baim, kok mukanya Baim murung gitu? Kenapa? Baim lagi bete. Kenapa kamu bete? Iya, Baim. Kamu kenapa? Bete, bete, bete. Cewek emang pelit. Sorry. What do you say? Kecuali Abel. Abel kan cewek imut. Ya nggak, Bel? Good boy. Canda, Deng. Thank you, Baim. Daripada Baim bete, gimana kalau kalian semuanya jadi detektif-detektifan? Ayo, bantuin Kak Satria, mau nggak? Baim mau. Mau, Kak. Mau, Kak Satria. Bener nih? Oke. Oke. Yes, nggak akan salah ngasih instruksinya. Baim, katakan saat ya sudah oke. Teman-teman, ingat ya, gambar yang udah dibikin sama Kak Satria harus kita sebutin satu persatu. Banget ya. Aduh, mana gue cuma pakai baju bel kayak gini lagi. Tuh, gawat nih. Gue balik aja deh. Olive! Duduk sini. Thank you.
target utama, kakak Olive. Oke. Amel, gambar pertama apa? Gambar pertama. Apa gambarnya? Kursi. Oke. Yang ini, Im. Ada apaan sih? Tuh menu traktir gue. Duduk aja. Satria, kursi ditarik. Tarik kursinya. Aduh, sakit lo apa-apaan sih? Aduh. Sorry. Aduh. Kurang ajar lo, sakit tau. Aduh. Sorry. Kacau. Tadi gawat nih. Kali gagal. Gak berhasil. Ya. Abel, gambar pertama dicoret. Oke, Baim. Tidak berhasil. Gagal total. Kucoret ya. Gambar berikut. Kak Satria, siap ya. Tahap kedua. Baim, banyak semut nih. Aduh. Kenapa sih, Bel? Aduh, diam dong. Digaruk aja. Digaruk. Digaruk. Susah. Gak berani ya, Bel. Masa susah banget? Udah, garuk aja. Garuk. Cepat, digaruk. Perasaan gue gak gambar garuk deh. Masa susah banget? Udah, garuk aja. Cepat. Aduh. Gue doang. Iya. Yeah. Rasain. Hah? Apa? Olive. Im, Nizam, Abel, lihat nih, tuh.
rupanya memang benar-benar ada main di belakangku. Baik, terima kasih, Bu. Baim, tunggu sini ya, Nak, ya. Mari, Bu. Bentar, Nak. Baim, tunggu sini. Ada apa ya? Kok Bunda dipanggil kepala sekolah lagi? Jangan-jangan Bunda mau dimarahin lagi. Baim harus belain Bunda. Harus! Alia, Dewan Sekolah sudah memutuskan mengenai Anda dan Baim di sekolah ini. Dan keputusannya adalah... Baim nggak boleh mogok makan, sayang. Bunda, ini gimana sih? Izam sama Abel itu kan bantuin kita. Makanya mereka bikin demo. Demo mogok makan. Gini aja, Nak, ya. Gimana kalau sekarang Baim makan dulu, habis itu nanti malam sampai besok pagi kita baru mogok makan. Aduh, cuma aja bohong, Bunda. Bunda kira Baim anak kecil apa? Baim itu anak gede. Dewasa. Emang bisa dibohongin? Baim gak mau. Selalu tersenyum. Usap.